Buka muka surat 50, muka surat 30. Itu masalah yang ke-53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat sekalian, kita teruskan lagi pengajian kita berkaitan dengan masalah imam dan makmum. Pada minggu lepas kita telah dengar tentang takbir-takbir solat jenazah. Di mana dikatakan takbir solat jenazah itu sama seperti rakaat. Jadi tak dapat tidaklah apabila imam bertakbir, makmum hendaklah ikut imam bertakbir. Nah, contoh nombor 48 dia kata apabila makmum masbuk, itu kita makmum datang kemudian sikitlah tentang solat jenazah ni. Apabila makmum masbuk mendapati imam sedang solat dah kita mari, maka makmum hendaklah terus mengangkat takbiratul ihram dan membaca Fatihah. Selepasnya, selepas takbiratul ihram terus membaca Fatihah. Dan seterusnya menyempurnakan rukun-rukun solat dirinya yang lain sebagaimana seharusnya disempurnakan oleh makmum masbuk. Ini kesimpulanlah, maknanya kalau kita datang imam telah bertakbir, maka hendaklah kita bertakbir ihram dan terus membaca Fatihah. Kemudian tak kiralah imam takbir yang keberapa pun, kita hendaklah takbir yang pertama hendaklah membaca Fatihah. Takbir yang kedua, kemudian kita teruskanlah ikut imam. Katakanlah imam dah takbir yang keempat, kita baru yang kedua. Kita tak boleh nak baca mengikut imam doa takbir yang selepas takbir yang keempat. Kita hendaklah bersalawat. Iaitu bahagian solat jenazah ni dia mesti berturutan. Di segi bacaan selepas setiap takbir. Contohnya 29, dia kata 49, jika makmum masbuk mengangkat takbiratul ihram, tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua setelah selesai takbir yang pertama, maka kita makmum masbuk mengangkat takbiratul ihram, kita baca sama ada sempat baca Fatihah ataupun baca Fatihah sempat satu ayat ke dua ayat ke, imam mengangkat takbir yang kedua, maka hendaklah makmum jangan menghabiskan Fatihah itu, terus mengikut imam mengangkat takbir yang kedua. Sebab dalam masalah solat jenazah, takbir itu adalah rakaat. Jadi maknanya kalau kita tidak terus mengikut imam angkat takbir, samalah seperti dalam sembahyang fardu, kita tidak sempat rokok bersama imam. Jika makmum masbuk mengangkat takbiratul ihram, tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua, selajulah sebelangan. Setelah selesai pertama, maka makmum hendaklah ikut mengangkat takbir bersama imam dan gugurlah darinya kewajipan bacaan Al-Fatihah. Gugurlah bagi makmum itu daripada membaca Al-Fatihah. Sebab dia mesti ikut imam takbir. Sebab takbir dalam solat jenazah samalah seperti rokok dalam solat fardu. Dapat rakaatnya. Gugurlah darinya kewajipan bacaan Al-Fatihah sama seperti ia mendapati imam dan rokok pada solat-solat yang lain. Selepas takbiratul ihram. Kita faham dah, cuma ulangan lah. 50, jika imam mengangkat takbir kedua, sedangkan makmum masbuk belum menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, kita datang, imam kita datang tadi, imam duduk baca Fatihah lagi,
Tak, kita pun datang. Kita datang akad takbir. Kita takbir ihram, tak imam, takbir yang kedua dah. Maka makmum masbut, kita makmum tak baca lagi Al-Fatihah ataupun tak sempurna lagi lah. Jadi menurut pendapat yang asah, ia tidak wajib menyempurnakan Al-Fatihah. Bahkan taklah ia mengangkat takbir mengikut iman sama seperti masbuk yang mendapat sebahagian bacaan Al-Fatihah. Sama juga dengan 49. 51. Makmum masbuk yang luput beberapa takbir. Artinya katakanlah kita mari ni terimam takbir yang keempat dah. Ataupun terimam takbir yang ketiga. Itu maknanya luput beberapa takbir. Lebih daripada satu takbir lah terkemudiannya. Jadi hendaklah makmum hendaklah menyempurnakannya selepas salam imamnya dengan semua zikir dan doa-doanya mengikut pendapat yang asah. Jadi maknanya kita teruskanlah bila imam bagi salam, kita teruskanlah lagi dua takbir lagi ke ataupun tiga takbir lagi mengikut keadaan lah maknanya. Dan mengikut pendapat yang lain, ia hanya dikehendaki makna baca takbir berserta dengan zikir selepas takbir. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan hanya dikehendaki menyempurnakan takbir-takbir yang luput sahaja. Iaitu makmum tak payah baca zikir-zikirnya, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai cukuplah 4 kali. Dengan berturut-turut tanpa zikir dan doa. Dan seandainya, sekiranya ada yang sedang solat lagi, hak belakang hak datang kemudian sedang tak habis lagi solat jenazahnya, disunat jenazah itu tidak diangkat lagi, disunat tidak diangkat lagi, melainkan setelah para makmum masbuk selesai menyempurnakan solat mereka habis. Satu, tetapi yang kedua, jika jenazah itu diangkat sekalipun, makmum masbuk dah habis lagi solat, orang buat lagi dah jenazah, solat mereka tidak batal. Solat tidak batal, hendaklah meneruskan solatnya walaupun diubah, iaitu diubah mayat itu daripada kiblat. Mayat buat lagi kat lain dah, tapi solat orang yang solat makmum masbuk tadi tidak batal solatnya, teruskanlah solatnya sehingga sempurna keempat-empat takbir. Jika makmum takhalluf tanpa keuzuran, ni sengaja pula buat terlewat, buat kelambatan, terkemudian takhalluf tanpa keuzuran, tak ada apa-apa kih pun, iaitu dia tidak mengangkat takbir sehingga imam mengangkat takbir yang berikut, maka solatnya batal sama seperti ia takhalluf dengan satu rakaat. Dia mari Allahu Akbar, kemudian bacalah rakaat takbir yang pertama, takimam Allahu Akbar takbir yang kedua, dia duduk saja. Tidak ada apa-apa uzur saja. Terima takbir yang ketiga, barulah dia nak akad takbir yang kedua. Sedangkan tadi sama dah yang awal tak ada. Maka kalau buat gitu dia kata, jika makmum takalluf tanpa keuzuran, iaitu ia tidak mengakad takbir sehingga imam akad takbir yang berikut, maka solatnya batal sama seperti ia takalluf dengan satu rakaat, sama seperti ke belakang satu rakaat pada sembahyang yang lain. Iaitu kita Allahu Akbar. Takimam Allahu Akbar, kita mari Allahu Akbar, baca Fatihah. Takimam Allahu Akbar, rakaat yang kedua, kita teruskan Fatihah, habis dah Fatihah, tak akad lagi Allahu Akbar. Takimam Allahu Akbar yang ketiga, kita barulah nak akad takbir yang kedua. Artinya saja-saja dengan tidak ada apa keuzuran, maka
batallah solat makmum itu. Dikirakan ketinggalan satu rakaat sama seperti ketinggalan satu rakaat dalam sembahyang yang lain daripada solat jenazah. Jadi pada hari ini 53. Masalah 53 muka surat 30. Jika makmum masbut mengangkat takbiratul ihram lalu menyibukkan dirinya membaca auzubillah sehingga menyebabkan ia tidak dapat menghabiskan bacaan al-Fatihah ketika imam mengangkat takbir yang kedua atau yang ketiga, maka hukumnya disamakan dengan hukum masbuk pada solat biasa, iaitu ia dikira takalluf dengan keuzuran jika pada pertimbangannya ia memang sempat menghabiskan bacaan al-Fatihah selepas membaca auzubillah itu. Sebaliknya ia dikira takalluf tanpa keuzuran jika ia terus membaca auzubillah sedangkan pada pertimbangannya ia tidak akan sempat menghabiskan bacaan al-Fatihah. Oleh itu jika ia tidak sempat lagi menghabiskan bacaan al-Fatihah sedangkan imam telah mengangkat takbir yang kedua, maka solatnya batal. Okey. Jika makmum masbuk mengangkat takbiratul ihram. Nah, iaitu takbiratul ihram yang pertama baca Fatihah lah kan. Jadi dia pergi baca juga auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum sebelum bismillahirrahmanirrahim dia baca juga auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu. Lalu menyibukkan dirinya dengan membaca auzubillah sehingga menyebabkan ia tidak dapat menghabiskan bacaan al-Fatihah ketika imam mengangkat takbir yang kedua ataupun takbir yang ketiga. Itu masbuk. Bila kata masbuk, sama ada imam duduk takbir yang kedua ke, takbir yang ketiga ke, semua adalah masbuk lah. Kalau berlaku begitu, kemungkinan lah sebab ada orang ni kadang-kadang dia biasa dah duduk baca Fatihah anjur tak? Tambah pula auzubillah. Abi auzubillah baru bismillah baca Fatihah pula anjur tak? Jika makmum masbuk mengangkat takbiratul ihram lalu menyibukkan dirinya membaca auzubillah sehingga menyebabkan ia tidak dapat menghabiskan bacaan al-Fatihah ketika imam mengangkat takbir kedua atau ketiga lah. Kalau dia mari tak imam tadi takbir yang pertama nak baru, kemudian takbir lepas itu takbir yang kedua. Kalau kita mari takbir yang kedua dah tak imam, kemudian takbir yang ketiga lah tak imam. Maka hukumnya disamakan dengan hukum masbuk pada solat biasa, iaitu ia dikira takalluf dengan keuzuran jika pada pertimbangannya kenapa dia buat juga baca auzubillah pada pendapat dia pada pengalaman dia lah, dia kata memang sempat walaupun baca auzubillah memang sempat menghabiskan bacaan al-Fatihah selepas membaca auzubillah itu. Satu. Sebaliknya ia dikira takalluf tanpa keuzuran. Dikira tayat tadi ditakalluf dengan tanpa keuzuran. Tanpa keuzuran jika ia terus membaca auzubillah sedangkan pada pertimbangannya dia tidak akan sempat menghabiskan bacaan al-Fatihah. Oleh itu jika ia tidak sempat lagi menghabiskan bacaan al-Fatihah sedangkan imam telah mengangkat takbir yang kedua, maka solatnya batal. Itu pada jangkaan dia sendirilah. Biasa kalau dia baca auzubillah pun dang habis Fatihah ni baru tak imam akad takbir yang kedua. Tapi kalau biasanya memang tak dang lah, tak dang habis Fatihah ni kalau baca auzubillah sebab dia baca canjur tiba-tiba tak imam akad takbir yang kedua dah dan dia tak habis lagi alfa
Al-Fatihah. Dia bila tak ambil Al-Fatihah, bila mari sama dah tadi, maka hak tadi tu kata kalau masbuk terimam akad takbir dah, takbir yang kedua, makmum tidak perlu lagi menghabiskan Fatihahnya dah. Ataupun tak perlu lagi baca Fatihah, terus akad takbir yang kedua bersama imam. Ni dak ni dia buat lambat-lambat. Dia pergi baca auzubillah. Dan pada kiraannya memandang pergi baca auzubillah, tiba-tiba dah habis juga Fatihah. Terimam Allahu Akbar yang kedua, dia Fatihah tak dah habis lagi. Padahal pada kiraannya dah satu masalah. Maka dikirakan takhaluf terkemudian tanpa keuzuran. Artinya diberi keuzuran lah. Tapi jika ia terus membaca auzubillah sedangkan pada pertimbangannya ia tak akan sempat. Kalau dia baca juga auzubillah, dia tak akan sempat menghabiskan Fatihahnya, imam akan akad takbir yang kedua. Dia dah yakin dah gitu, pergi baca juga. Bila dia baca juga, oleh itu jika ia tidak sempat lagi menghabiskan bacaan Al-Fatihah sedangkan imam telah mengakad takbir yang kedua, maka solatnya batal. Yakin dah tak dan dia pergi buat juga. Apatah lagi hak ni, jika makmum masbuk itu menyebutkan dirinya membaca doa iftitah, kalau auzubillah pun menyebabkan tak sempat habis Fatihah pun menyebabkan jadi batal juga dah. Apatah lagi dengan doa iftitah. Dan warna kita tak biasa mayak-mayak. Tahu pak takbir tu, tahu. Tapi dia ingat kak ayah pertama, takbir pertama kak baca doa iftitah dululah. Baru baca Fatihah. Tak nak katalah hasrat nak semayang tu nak semayang sangat mayak dah. Tapi tahu cara tengok orang. Tengok orang buat, tahu baca Fatihah. Fatihah takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa, takbir keempat tasbih, tahu. Tapi tak tahu yang tak payah, tak boleh baca takbiratul ihram. Tak tahu. Dibaca. Tak. Jika makmum masbuk itu menyibukkan dirinya membaca doa iftitah. Buat macam sembahyang lain, bukan sembahyang jenazah, dan menyebabkan ia tidak sempat lagi menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Memang tak dah lah doa iftitah ni panjang juga tak. Sedangkan tak imam tak baca pun. Memang tak perlu, tak boleh baca. Sedangkan imam telah mengakad takbir yang kedua. Jadi oleh kerana dia pergi baca doa iftitah, tak ada habis Fatihah dia pun dah habis, tak imam akad takbir yang kedua dah, maka solatnya batal. Kenapa jadi batal? Sebabnya takbir pada solat jenazah adalah sama seperti rokok pada sembahyang biasa, kan? Jadi rokok sembahyang biasa kalau tak dan jadi tak dapat rakaat, bukan? Tapi kalau sembahyang jenazah ni tak dapat, oleh kerana takbir itu samalah seperti rokok sembahyang biasa, maka bila tak takbir bersama dengan imam, ketinggalanlah. Maka dalam bahagian solat biasa tak dapat rakaat, dalam bahagian solat jenazah tidak sah solatnya, tidak sah. Termasuk jika makmum masbuk itu menyibukkan dirinya dengan membaca doa iftitah dan menyebabkan ia tidak sempat lagi menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Sedangkan imam kat takbir yang kedua, bila imam kat takbir yang kedua sama seperti rakaat yang kedua lah, rakaat yang kedua.
maka batallah solatnya, batal. Nah, kerana doa iftitah tidak disunatkan pada solat jenazah, berarti batal. Kerana dasar solat jenazah ialah takhfis, dasar solat jenazah ialah sembahyang yang ringan. Takhfis ni ringan, ringkas, untuk menyegerakan pengebumian mayat. Jadi kalau kena kita takhfis semula lah, takhfis semula lah, fatihah semula lah kalau kena kita. Jadi kediam tu baru tambah pula lah, dua takbir lagi, tiga takbir laginya. Yang pertama tu dah aci lah, dah pakar dah. Takbir semula ketinggalan lah, ketinggalan ni tak apalah. Betul iman tamak kita tambah lah tak, tu taklah jadi batal solat kita. Cuma bacaannya, tak iman baca Allahumma fidlahu, kita mesti al-fatihah, dia tak boleh potong bacaannya. Sebab solat jenazah ni dia tak ada baca setiap takbir tu bacaan berlainan semua. Jadi kita tak boleh nak ikut imam, kita ikut hak kita, walaupun takbir ikut imam tapi bacaan ikut hak kita lah. Habis masalah 55, iman terlebih sujud. Jika makmum bersolat bersama imam dan duduk tasyahud dengannya, jika makmum bersolat bersama imam dan duduk tasyahud bersama dengan imam juga, kemudian imam tiba-tiba membuat sujud yang ketiga, imam pergi sujud yang ketiga. Tengok, jika makmum bersolat bersama imam dan duduk tasyahud bersama imam, artinya duduk tasyahud lepas pada sujud yang dua kali dah lah, baru tasyahud bukan? Kemudian imam pula tiba-tiba membuat sujud yang ketiga. Duduk tasyahud pergi sujud, maka adakah makmum wajib mengikutinya? Ni nak tahu, adakah makmum wajib mengikuti imam pergi sujud sama dengan imam yang sujud yang tiga? Jawabnya hendaklah diteliti. Kena perhati. Jawapannya hendaklah perhati, diteliti. Jika imam itu sujud setelah berlalunya masa sepanjang bacaan tasyahud, artinya anggaran baca tasawuf imam tu tamat dah baru imam sujud dah. Maka jika imam itu sujud setelah berlalunya masa sepanjang bacaan tasawuf, maka ia wajib mengikut imam pada sujud yang ketiga itu. Ia wajib, makmum wajib mengikut imam pada sujud yang ketiga itu, dan ditanggungkan iman itu melakukan sujud sah, sujud sahwi. Tiba-tiba teringat, tiga kali benar aku sujud lah. Dia sebelum salam sujud sahwi lah tak? Sebab terlupa. Bukan sengaja, terlupa. Kalau sengaja baru batal. Terlupa. Ditanggung iman itu melakukan sujud sahwi, sebaliknya habis. Maknanya tak batal lah tu. Sebaliknya jika imam itu sujud sebelum berlalunya masa sepanjang bacaan tasawuf, at-tahiyah sekejap ialah pergi sujud yang tiga, maka ia tidak harus mengikutnya. Apa tak harus di sini? Ditanggungkan sujudnya itu sebagai terlupa. Ditanggungkan imam itu melakukan sujud sahwi. Okey. Yang pertama, kalaulah kadarnya lepas pada sujud yang kedua tak imam baca tahiyat, kadar selepas dah tahiyat baru tak imam sujud, maka makmum pun hendaklah sujud bersama dengan imam, sebab alasannya ataupun ditangguhkan bahawa sujud yang ketiga imam itu adalah imam buat sujud sahwi.
Bang. Ha. Jadi bila imam buat sujud sahwi, makmum kena ikut. Bila imam sujud sahwi, makmum kena ikut sujud sahwi. Tak imam tak sujud sahwi, makmum tak boleh buat sujud sahwi. Nanti kita ulang, ambil faham dulu. Sebaliknya, jika imam itu sujud sebelum berlalunya masa sepanjang bacaan tasawuf, sekejap saja tahiyat, tak imam pergi sujud. Maka, ia iaitu makmum tidak harus mengikutnya, tak harus ikut imam, kerana ditanggungkan sujudnya itu, kan ditanggungkan sujud imam buat itu sebagai terlupa. Sebagai terlupa. Bukan sebagai dia, ha? Dia buat ni sebagai terlupa. Dan tidak boleh ditanggung sujud itu sebagai sujud sahwi lah. Ha. Kerana waktunya belum lagi tiba. Nah, sebab pendek sangat dah. Baca tahiyat dah habis lagi. Nak kata sujud sahwi lagu mana? Tak cukup. Ha. Ha, tak cukup masanya. Jadi maknanya dikatakan lupa lah tu. Hak tu lupa, makmum tidak boleh ikut lah bila hak lupa. Oleh itu, jika ia ikut sujud, nasaya batallah solatnya. Kalau makmum ikut juga imam buat, batallah solatnya. Dan jika sujud imam itu tanggung sebagai terlupa, maka makmum tidak wajib mufarakah. Bahkan hendaklah ia menunggu sehingga imam itu selesai memberi salam, dan setelah itu hendaklah ia sujud sahwi. Banyak sikit ni. Okey, kita ulang sekali lagi untuk ambil faham. imam terlebih sujud. Jika makmu bersolat bersama imam. Okey. Dan duduk tasyahud bersama dengannya lah. Tahiyat lah. Kemudian imam tiba-tiba membuat sujud yang ketiga lah tak? Sebelum tahiyat kan sujud dua kali dah, kemudian tahiyat, pergi sujud lagi sekali, sujud yang ketiga lah jadi. Maka adakah makmum wajib mengikutinya? Adakah makmum wajib mengikut imam sujud juga yang ketiga? Jawabnya, hendaklah diteliti. Diteliti, diperhatikan, iaitu satu, jika imam itu sujud, sujud yang ketiga itu, jika imam itu sujud, iaitu sujud yang ketiga tadi, setelah berlalunya masa sepanjang bacaan tasahud, maknanya dah dia duduk tahiyat. Anggaran tak habislah tahiyatnya, baru dia sujud. Sejak ketiga baru dia sujud. Setelah berlalunya masa sepanjang bacaan tasawuf, maka sekiranya berlaku begitu, lama dah bacaan tahiyat tangga habis, dah baca tahiyat, baru imam pergi sujud. Sujud yang ketiga. Maka ia wajib ikut imam. Makmum wajib ikut imam pada sujud yang ketiga itu. Sebab apa? Ditanggungkan iman itu melakukan sujud sahwi. Ditanggungkan iman itu, rupanya sujud yang ketiga itu ialah sujud yang dibuat oleh iman, sujud sahwi. Boleh faham? Jadi bila iman sujud sahwi, makmum kena buat, kena ikut. Iman sujud, makmum kena sujud. Iman tak sujud, makmum pun tak boleh sujud bagi yang sujud sahwi kan. Kecuali dalam keadaan selepas-lepas lah. Jadi kenapa makmum kena ikut sujud juga? Sebab ditanggung bahawa sujud yang tiga dibuat oleh imam itu, imam buat sujud sahwi. Bila imam buat sujud sahwi, makmum pun kena ikut imam sujud sahwi. Satu, salah. Yang kedua, sebaliknya, jika imam itu sujud sebelum berlalunya masa sepanjang bacaan tasawuf, sekejap je lah anggaran tasawuf dah habis pun, tiba-tiba imam pergi sujud yang ketiga.
Ha, kalau berlaku begitu, ha, lepas pada tersujud yang kedua, tema at-tahiyah, at-tahiyah pun tak ada habis, hanggerang separuh at-tahiyah saja, dia pun pergi sujud, balik sujud yang ketiga. Maka kalau berlaku keadaan begini, ia iaitu makmum. Makmum tidak harus mengikutnya. Ha, tak harus ikut sujud bersama dengan imam sujud yang ketiga itu. Kerana ditanggungkan sujud itu sebagai terlupa. Ha, sujud itu sebagai terlupa. Ha, tak imam buat itu, ha, artinya dia terlupa. Ha, bukan sengalan, terlupa. Ha, terlupa buat sujud yang ketiga. Dan sujud itu tidak boleh tanggung sujud sawi. Dia tak boleh kata sujud sawi sebab masa hak dia tahiyat tak dipendek sangat. Dan ambil tahiyat dan sujud sawi lagu mana? Ha, kalau kita nak buat sujud sawi kan? Ha, selepas habis tahiyat sebelum salam barulah kita sujud sawi. Tapi ada kerana masa tu pendek sangat, tahiyat pun dah habis, tak boleh nak katalah sujud itu sujud sawi. Ha, memang itu sujud terlupa. Nah, ha, ditanggung sujud itu sebagai sujud, tidak boleh ditanggung sujud itu sebagai sujud sawi, ya, kerana waktunya belum lagi tiba. Ha, sebab pendek sangat masanya dia baca tahiyat itu. Oleh itu, ha, bagaimana keadaan makmum? Oleh itu, jika ia, iaitu makmum itu, ikut sujud, nescaya batallah solatnya. Ha, 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 sebab makmum dah lupa pun, tahu dah ni. Ha, tak imam tu buat apa pergi buat dah. Eh, tiba-tiba pergi buat juga. Nak kata sujud sawi, tak kena, tak cukup waktu lagi. Tapi buat apa pergi sujud juga. Eh, tahu dah, tak betul. Pergi ikut juga. Ha, maka batallah solat makmum. Ha. Dan jika sujud imam itu ditangguh sebagai terlupa. Ha. 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 Kalau makmum, ha, tak ikut, tak ikut. Ah, ha, tak imam buat sejauh tiga itu ada tak imam tu lupa akan lupa. Maka makmum, ha, tidak wajib mufarakah. Ha, bahkan hendaklah ia menunggu sehingga imam itu selesai memberi salam. Ha, dan setelah itu bila imam selesai bagi salam, makmum jangan beri salam. Maka setelah itu makmum hendaklah sujud sah. Sujud sahwi, hendaklah ia sujud sahwi, hendaklah ia menunggu sehingga imam itu selesai bersalam, dan setelah itu hendaklah ia sujud sahwi. Tiga cara. Lima puluh enam. Ya, hak akhir itu. Jika dan jika sujud hendaklah, dan jika sujud makmum itu ditakmatkan, saya batallah solatnya. Habis dah tu, hak tu dah. Dan jika sujud imam ditanggung, dikatakan imam itu buat sujud yang tiga itu sebagai terlupa, sebagai terlupa lah. Sebab masa pendek sangat senggang tu dengan sujud yang kedua tadi, maka makmum, nah, makmum tidak wajib mufarakah. Makmum tidak wajib mufarakah. Okey. Tidak wajib mufarakah, bahkan hendaklah ia menunggu sehingga imam itu selesai memberi salam. Dia tunggu selesai setelah imam itu beri salam, dan dia imam tak sujud sawi juga, imam terus bagi salam tak. Patutnya kalau imam ingat yang dia terlupa tadi buat sujud ketiga, dia sujud sawi tak, tapi tak sujud sawi juga, imam terus bagi salam. Dan setelah imam bagi salam, maka terputuslah antara imam dengan makmum kan. Maka makmum, barulah makmum boleh sujud sah, sujud sahwi. Setelah itu hendaklah ia sujud sah, sujud sahwi.
makmum sujud sahwi. Kerana dia kaitan lah, maknanya memang dia tak boleh ikut iman, sebab iman salah kan. Tapi oleh kerana imam bagi salam, makmum tak bagi salam, dia nak sujud sahwi, maka selepas tu dia sujud sahwi lah, baru bagi salam. Kesimpulannya begitulah. Ya. Dah dia imam tak sujud sahwi, imam terus bagi salam kan. Nah, sebabnya tak tengok ah. Nah, tak apa, kita sah. Jika makmum bersolat bersama imam dan duduk tasyahud pun bersama dengan imam, tak. Artinya biasalah, lepas pada sujud yang kedua tak iman, duduk tasyahud, makmum pun ikut jugalah. Dah, ni hak betulnya. Kemudian tiba-tiba tu mari. Tiba-tiba masa duduk baca tahiyat tu, tiba-tiba tok imam buat sujud yang ketiga. Okey. Maka kalau berlaku begini, adakah makmum wajib mengikutinya? Wajib juga makmum itu ikut imam sujud kali ketiga? Jawabnya hendaklah diteliti. Diberi perhatian. Jika imam itu sujud setelah berlalunya masa sepanjang bacaan tasyahud, artinya imam baca tasyahud tu kan, mana masanya memang habis dah tasyahud, baru tak imam sujud yang ketiga, maka makmum ia itu makmum wajib mengikut imam pada sujud yang ketiga itu. Kenapa wajib? Sebab ditanggungkan imam itu melakukan sujud sahwi. Bila tak imam sujud sahwi, makmum kena sujud sahwi. Habis itu satu. Sebaliknya, jika imam itu sujud sebelum berlalunya masa sepanjang bacaan tasyahud, lepas kejap je duduk tasyahud, terus sujud yang ketiga, tak imam buat sujud yang ketiga, maka ia makmum tidak harus mengikut imam, kerana ditanggungkan sujud imam yang ketiga itu sebagai terlupa. Sebagai terlupa. Dan tidak boleh ditanggungkan sujud itu sebagai sujud sahwi. Sebab pendek sangat masanya, tak sabar tak habis dah tahiyat, tiba-tiba bagi sujud, ni ditanggungkan sebagai terlupa. Kenapa begitu? Sebab hak lupa ni boleh berlaku bila-bila masa saja tak? Maknanya bukan ditanggung seniman itu sengaja tak? Ditanggung sebagai terlupa. Bukan dia sengaja juga tak? Okey. Kenapa tu ditanggung sebagai terlupa? Kerana waktunya belum lagi tiba. Pendek sangat masanya dia buat tahiyat tu. Oleh itu, jika ia makmum ikut sujud, ikut juga. Sedangkan sekejap saja baru tahiyat, tak imam pergi sujud. Tak imam kita boleh tanggung dia terlupa, tapi makmum ni. Jika ia ikut sujud juga, nescaya batallah solatnya. Batallah solatnya. Sebab sebab apa? Tak makmum ni tak lupa, sedar yang tak imam tu pergi sujud lebih, apa pergi ikut juga. Kalau ikut juga, jadi batal lah solatnya, solat makmum. Dan habis. Yang tiga pula. Yang keempat. Jika sujud imam itu ditanggung sebagai terlupa,
Ha? Masa yang pendek tu pergi sujud. Tak, ditanggung tu sebagai terlupa. Maka makmum tidak wajib mufarakah. Tidak wajib mufarakah, tak wajib mufarakah dan tak wajib ikut. Kan? Bahkan hendaklah ia menunggu sehingga imam itu selesai memberi salam. Tak wajib mufarakah. Kalau ada niat mufarakah boleh tak? Boleh. Tak? Boleh. Tak wajib. Artinya tak wajib, artinya tak mestinya dia tak boleh berniat mufarakah. Tak memang niat mufarakah lah, dia pun bagi salam lah tak? Tapi jika makmum dan jika sujud imam itu ditanggung sebagai terlupa, maka makmum tidak wajib mufarakah. Tak wajib mufarakah. Kalau nak berniat mufarakah pun boleh. Itu maksudnya. Dia tambah nak perhabis. Nak siapa imam bagi salam juga. Maka tidak wajib mufarakah, bahkan hendaklah ia menunggu sehingga imam itu selesai memberi salam. Dan setelah itu dia pun hendaklah ia sujud sahwi. Lepas sujud sahwi barulah makmum bagi salam. Gitu. Betul lah mana dok. Hukum dia begitu. Hukum dia begitu. Sebab apa dia kena sujud sahwi? Sebab dia menunggu imam itu habis bagi salam dan dia tidak salam bersama imam, bahkan dia sujud sahwi dahulu. Sebab dia tak salam bersama imam, dia kena sujud sahwi barulah bagi salam. Sebab dia tahu imam itu lupa dan dia tahu tidak wajib bermufarakah. Sebab tu dia tidak mufarakah, tidak wajib. Kalau nak mufarakah, dia boleh mufarakah bagi salam, nak sujud sahwi dah lah. Jelas lah tak? Seandainya berlaku, kita tak tahu apa benda nak berlaku ni. Tak. Disunatkan 5 saktah dalam solat. Dalam solat kita disunatkan 5 saktah. Kita Melayu kata naktah lah, berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Disunatkan dalam solat 5 saktah, iaitu diam. Saktah itu ialah diam atau berhenti sejenak lah kan. Ayat kita ada naktah lah maknanya. Disunatkan dalam solat 5 saktah, iaitu diam atau berhenti sejenak. Saktah itu berhenti sekejap. Pertama, saktah selepas takbiratul ihram sebelum membaca dan iftitah. Allahu akbar niat, berhenti sekejap barulah baca Allahu akbaru kabirah. Bukan tak boleh sambung lalu, tapi tak ada pala hak berhenti sekejap, tak ada lah. Dia sunat. Tak, sunat sekejap tu. Bahagian berhenti sekejap tu, sebelum ambil Allah akbar kabirah, dapat dah pala situ. Tu disunatkan. Disunatkan dalam solat 5 saktah, iaitu diam atau berhenti sejenak. Tempat yang pertama, saktah arti berhenti sekejap selepas takbiratul ihram sebelum membaca doa iftitah. Allahu akbar. Berarti baru sekejap barulah Allahu akbar kabira. Dapatlah pahala bahagian saktah di situ. Dapatlah pahalanya. Yang kedua, saktah selepas membaca doa iftitah. Selepas doa iftitah nak baca Fatihah, lihat sekejap barulah baca Fatihah. Dapat 2 kali sunat berhenti. Dapat 2 kali sunat saktah. Yang ketiga, saktah selepas waladdallin. Barulah sekejap barulah amin.
Okey. Ad-dallin. Jadi tok imam pun kena retilah lepas ad-dallin, janganlah amin tu. Ha, sebab amu ni kena amin bersama dengan imam. Tak. Ha, dapat tiga kali pahala sunat sekutah, iaitu berhenti sejenak sebelum doa amin. Supaya kenapa tu? Tidak disangkakan amin itu sebahagian dari Fatihah. Di antara hikmahnya juga, kenapa sekutah sekejap baru jawab amin? Supaya tidaklah disangka amin itu salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Hikmahnya, ha, pahalanya dapat. Ha, kena sekutah. Ha, kena hikmahnya pula supaya tidaklah disangkakan amin itu salah satu daripada ayat, sebahagian daripada Al-Fatihah. Yang keempat sekutah, ha, selepas amin. Selepas amin sebelum baca surah. Lihat sekejap juga. Iaitu sebelum membaca surah, disunatkan imam di sini berhenti sejenak. Disunatkan bagi imam di sini berhenti sejenak sekadar meluangkan makmum membaca Al-Fatihah. Kecuali makmum itu pekak. Maka tidaklah disunatkan berhenti sebentar untuknya. Seorang diri je makmum kita ni pekak pula. Tak sunat berhenti, berhenti pun tak dengar. Yang kelima sekutah selepas membaca surah, belum daripada Allahu Akbar rakaat, rehat sekejap baru dah Allahu Akbar rakaat. Iaitu berhenti sejenak sebelum turun rakaat. Okey, selingan. Ini sangat penting juga untuk kita. Buka muka surat 70. Kita ambil dulu tahu awal. Kita ambil tahu lebih awal sikit ni. Muka surat 70. Ini biasa berlaku. Cuma caranya kita tak tahu. Jumpa muka surat 70. Kita langkah. Banyaklah kau, tak apalah, kita nak ambil ilmu awal di sini. 153. Masalah 153. Okey. Makmum musafir tidak tahu niat imam musafir.
Haji Ali pernah tanya ni, saya tak boleh nak jawab juga dulu. Makmum musafir, kita musafir, tiba-tiba ada orang tengah senayang, kita tak tahu dia tu solat musafir, solat jamak ke solat qasar ke solat jamak, kita tak tahu, tapi kita nak ikut dia tak? Makmum musafir tidak tahu niat imam musafir. Jika makmum musafir, kita musafir tidak tahu niat imam musafir, tiba-tiba datang, ada orang dah tengah semayang, tak tahu dia ni musafir atau tidak, tepat tang ke tidak, orang boleh kosong ke tidak, dia semayang, kita nak ikut dia, kita tak tahu, kita musafir, memang nak niat kosong jam lah, tidak tahu, siapa tidak tahu dia tak, dia duduk tengah semayang ni niat dia niat semayang kosong jamak ke tidak. Sebab dia tengah semayang dah, kita siapa. Lalu ia berkata dalam hatinya, kita makmum ni, katalah, jika ia solat qasar, aku solat qasar, dan jika ia solat cukup, aku solat cukup. Dalam hati kita, benar kat takbir, maka hukumnya ada dua pendapat. Pendapat yang asah, yang lebih sahih, ta'liq seperti itu sah. Boleh. Boleh kita nak ta'liq gitu. Kalau dia kosor, aku kosor. Kalau dia jamak, aku jamak. Dia tu. Pendapat yang asah, yang lebih sahih, ta'liq seperti itu sah. Sebagaimana ta'liq salat jenazah juga. Salat jenazah, kita sama jenazah ke atas mayat orang Islam yang terkeliru dengan mayat-mayat orang kafir. Apabila ia berkata, aku niat solat di atas orang yang orang ini jika ia Muslim. Aku niat solat atas orang ini jika ia Muslim. Kalau tak Muslim, tak semayang lah. Atas dia semayang sajalah. Begitu juga sah ta'liq solat jenazah ke atas orang yang mati syahid, yang bercampur aduk dengan mayat-mayat yang bukan mati syahid. Apabila ia berkata, aku niat solat di atas orang ini jika ia bukan syahid, sebab syahid tak sunat semayang. Oleh itu, jika iman solat cukup, jika iman solat cukup, balik tadi, ayat pertama tadi, jika dia kosa, aku solat kosa, jika ia solat cukup, aku solat cukup. Baru mari ayat dia ni. Ayat nombor 2 penghabisan, baris penghabisan. Jika iman solat cukup, maka hendaklah makmum solat cukup, dan jika ia solat qasar, hendaklah makmum solat qasar. Jadi niatnya ginilah jalan kalau zuhur. Aku semayang pada zuhur mengikut iman. Cuma dalam hati kita mengikut iman, tunaikan Allah Ta'ala. Aku semayang pada zuhur mengikut iman, tunaikan Allah Ta'ala. Cuma dalam hati kita mari, kalau dia kosor, aku kosor. Kalau dia jamak, aku jamak. Boleh tu? Lepas kata, lepas Allah Akbar tu lah. Aku semayang pada zuhur mengikut iman. Jadi mengikut iman, lepas tu, habis mengikut iman, tunaikan Allah Ta'ala, baru mari dah. Kalau dia kosor, aku kosor. Kalau iman jamak, kalau iman solat cukup, aku solat cukup. Cuek. cuek tu. Betul lah, kita cuek tu nak suruh dia boleh niat jadi imam. Tapi banyakkan ni dia cuek dulu baru takbir. Takbir dulu barulah cuek, baru undur lah. Jadi imam tu dia dapat padilah imannya setelah dia niat jadi imam. Kalau kita tak pergi cuek, dia tak sedar orang di belakang tu, selama dia tak sedar tu, tak dapatlah fadilat imam untuk dianya. Makmu sajalah yang dapatnya fadilat makmu. Begitu. Jadi kesimpulannya kita baca, jika makmu musafir tidak tahu niat imam musafir, lalu ia berkata dalam hatinya, jika ia solat qasar, aku solat qasar, dan jika ia solat cukup, aku solat cukup.
barulah mari baris yang kedua daripada bawah sambung, iaitu jika imam solat cukup maka hendaklah makmum solat cukup, dan jika ia solat qasar hendaklah makmum solat qasar. Iaitu maka hukumnya ada 12. Jika ia solat qasar, aku solat qasar, dan jika ia solat cukup, aku solat cukup. Maka hukumnya ada 2 pendapat. Pendapat yang asah, yang lebih molek, yang lebih sah, ta'liq seperti ini sah, boleh sah. Itu yang pertama. Boleh tak ta'liq gini? Ta'liq kalau dia qasar, aku qasar, kalau dia jamak, aku jamak. Pendapat yang lebih asah kata bah, boleh ta'liq itu. Sebagaimana sah ta'liq solat jenazah ke atas mayat orang Islam yang terkeliru. Jadi kita tinggal tu, kita pun marilah pada baris yang kedua, daripada bawah. Oleh itu jika imam solat cukup maka hendaklah makmum solat cukuplah. Jika ia solat qasar hendaklah makmum solat qasar. Jadi niat usah katakan zuhur, usalli fadz zuhri makmuman lillahi ta'ala lah. Aku sembahyang pada zuhur, makmum kan Allah Ta'ala. Lepas tu baru niat adalah baru mari dalam hati, kalau dia kosor aku kosor, kalau dia tak tamam aku tak tamam. Kita tak boleh nak kata dalam niat tu aku sembahyang pada zuhur 2 rakaat mengikut imam kosor, sebab tak tahu dia kosor atau tidak. Jadi lepas pada kemar yang perlu kita sebut kosor aku sembahyang ta'rif fadu ta'yin zuhur. Itu yang nak ada kan, kosak taruk tak yin, aku sembahyang pada zuhur mengikut imam. Allah Allah akbar, aku sembahyang pada zuhur mengikut imam tunaikan salat. Marilah pada tu, kalau imam kosak aku kosak, kalau imam tamam aku tak tamam. Caranya begitu. Kalau kita dah orang tu dah kita nampak dah, nah dia tu turun kereta naik semayang, nampak dah dia musafir. Tapi nak semayang jamak qasar tu atas pilihan kan, bukan wajib. Ada orang dia tak mau qasar, nak semayang tamam, dia nak jamak tamam, pak-pak dia buat. Iyalah tu, begitulah. Sebab tu kena, maknanya aku semayang pada zuhur mengikut imam, tak boleh hubuh lagi apa rakaat. Lepas pada tu barulah kalau imam kosong aku kosong, kalau imam tamam aku tak tamam. Dia dia habis dah 2 rakaat. Dia betul lah. Mengikut imam lah. Kita hak kita lah kan. Maknanya pada goliknya waktu itu, kalau waktu zuhur memang dia kita kena kata hak kita zuhur, kita kata hak zuhur hak kita lah. Hak kita lah ke sampai zuhur. Sebab caranya jamak ni kena rai tuang waktu dulu. Kalau jamak takdir memanglah waktu nak zuhur. Kalau jamak takhir pun kena rai tuan waktu juga, kena zuhur juga dulu baru asar. Cara tuan punya waktu tu kita kena rai berdepan. Boleh tak? Okey, kita rehat ambil. Teruskan dengan kitab yang kedua pula lah. Masa masih ada setengah jam.
kita teruskan kitab yang kedua, Kasful Ghaibiyyah, muka surat 76. Kita sambung sedikit lagi lah berkenaan dengan iaitu apabila ditiupkan sang kekala yang kedua, maka semua makhluk Allah pun dibangkitkan dah. Dan kita ulang secara sepintas lalu, iaitu daripada muka surat 1, 2, muka surat 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muka surat, baris yang ke-11, muka surat 75, sebelah daripada atas. Lalu sahabat pun bertanyalah, apabila Rasulullah kata, bila ditiup sang kekal yang kedua, semua makhluk ini dibangkitkan. Dan ditanyakan, sahabat pun tanyalah Rasulullah, makna firman Allah yang berbunyi, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajah, yang bererti pada hari yang ditiupkan sang sekala itu, maka datanglah mereka berpuak-puak. Apakah maksudnya ya Rasulullah datang berpuak-puak itu? Berpuak-puak artinya, lalu baginda pun menangislah. Dia kata nangis banyak sehingga basuh tanah. Hai mata baginda dah. Baginda kata, hei orang yang bertanya, engkau tanyakan akan daku daripada pekerjaan yang amat besar, iaitu yang amat menyedihkan, hati baginda lah. Yang amat besar ni, malumlah, amat menyedihkan hatinya. Iaitu dibangkitkan pada hari kiamat, baginda kata berpuak-puak itu, iaitu umatku dibangkitkan dalam 12 puak. 12 puak, 12 kumpulan lah kita tu. Kumpulan. Pertama dia kata dengan rupa kera, iaitu mereka yang suka berbuat fitnah. Kedua, puak yang kedua, puak yang kedua pula dibangkitkan atas rupa babi, iaitu mereka yang mengamalkan makan suap pada menjalankan hukuman. Puak yang ketiga dibangkitkan dengan keadaannya buta, lagi tercengang-cengang, huyung hayang, gatung situ, gatung sini. Siapa dia itu? Cengang iaitu manusia, orang yang melampaui juga mereka pada hukum, yang berjawatan bahagian hukum lah ni. Sepatutnya denda banyak ni dikenal berat. Sepatutnya dengan sebabnya ada hal lah tu. Sepatutnya ringan dia buat berat. Dan puak yang keempat dibangkitkan tuli lagi kelu. Tuli lagi kelu, atau tuli pekok lagi kelu. Mereka itu orang yang sangat, golongan yang sangat bermegah-megah dengan amalan mereka. Berbangga-bangga dengan amalan mereka, bermegah-megah. Takjub. Suka banyak dah aku buat ni, banyak dah, bermegah-megah. Kadang-kadang kala buat tu depan orang je banyak, belakang orang tak buat juga. Kemudian puak yang kelima dibangkitkan dengan mulutnya mengalir darah dan nanah. Mereka itu ialah golongan ulama, bukan biasa dan ulama yang bersalahan perkataan mereka itu pada perbuatannya. Ajar kau orang gini, tunjuk gini, tapi hak dia buat tak kan tak sama dengan hak dia ajar kau orang. Ajar molek betul lah, tapi hak dia tak betul setabuk. Besok bakit, besok dengan mulutnya mengalir daripada mulutnya darah dan nanah.
Puak yang keenam bangkit atas jasad mereka itu luka daripada api neraka, hangus letung kena bakar. Mereka ini adalah saksi yang dusta. Menjadi saksi dengan cara dusta. Patutnya orang ni terlepas daripada hukuman sebab dia pergi buat saksi pelawak, kena hukuman orang. Puak yang ketujuh, dibangkitkan mereka itu tapak kaki duk gantung atas dahi. Bakal dia macam serkah lu lah. Kaki mai ikut belakang duduk atas dahi. Bolehlah buat sekejap dah. Lama mana ni? Bukan mainan, seksaan dah. Terikat di atas hubung-hubung tapak kaki. Busuk pula seperti bakar. Mereka itu, Nabi kata, orang yang mengikut syahwat dan kelazatan yang haram. Puak yang kelapan dibakitkan seperti mabuk. Rebah huyung hayang ke kanan, bangun huyung hayang ke kanan. Mereka itu ialah yang menegah oleh mereka itu akan hak Allah Ta'ala. Banyakkah kita tegak zakat lah ni. Wis paruh. Ni tak wajib, ni tak wajib keluar. Macam-macam. Ataupun boleh jadi juga ambil amanah dah untuk kebajikan, buat masjid tu ke, surah tu ke, buat lari piti. Itu hak Allah Ta'ala juga. Puak yang kesembilan, mereka itu dibakitkan dengan memakai baju yang sangat busuk daripada minyak tanah. Dah lah busuk, panah pula dah. Orang ni orang suka mengupak. Golongan yang suka mengupak. Yang kesepuluh dibakitkan, mereka itu lidah jelek, keluar lidah mereka itu daripada tekak mereka itu lidah yang berjelek. Mereka itu ialah orang yang suka ngadu-ngadu, suka ngacung-ngacung. Dan hari ini, dan puak yang ke-11, puak yang ke-11 dibangkitkan akan mereka itu pada mabuk mereka itu. Siapa mereka itu? Mereka itu berkhabar-khabar mereka itu dalam masjid dengan khabaran dunia. Bahiduk cakap dalam masjid, cakap hak ke dunia, keduniaan. Sedangkan masjid ini rumah Allah. Tempat beribadat tak? Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Artinya bahawa segala masjid itu tempat berbuat ibadat akan Allah, maka jangan kamu berkata yang lain daripada ibadat, daripada perkataan yang berkaitan dengan ibadat. Termasuklah ceramah-ceramah apa tu. Puak yang ke-12 dibakitkan mereka itu atas rupa babi. Bermula mereka itu adalah mereka yang memakan mereka itu akan harta riba, ganda berganda. Tahu apa babi. Kita tengok tak ada atas dunia ni hak binatang nampak kotor sekali babi lah tau. Atas rupa babi, makan riba lah. Subhanallah Ta'ala, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu makan akan riba ganda berganda hingga akhir ayat. Dan tersebut dalam khabar yang lain daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az sahabat baginda lah. Daripada Nabi SAW bersabda ia, kata baginda, apabila adalah hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala akan umatku daripada kubur mereka itu di atas 12 puak. Dengan keadaan yang berbeza pula daripada hak 12 tadi. Semuanya betul belaka. Semuanya betul belaka. Jadi kita dah dengar dah satu tu. Kemudian hak yang cara hak yang kedua ni banyak lagi. Kita pun ringkas jugalah. Pertama dibangkitkan mereka itu daripada kubur mereka itu dengan tiada bagi mereka itu tangan dan kaki. Mereka itu orang yang menyakiti
kita akan sama sekapung. Ha, suka balah ha, dengan jiran tetangga. Mati mereka itu dalam keadaan duk berhidup balah dengan jiran-jiran lah. Ha. Puak yang kedua, dibangkitkan mereka itu daripada kedua mereka itu atas rupa binatang. Dikatakan baginya rupa babi. Ha. Bermula mereka itu orang yang memudah-mudah mereka itu pada sembahyang. Ha. Bahasa nak semayang, semayang. Tambah semayang, tak semayang. Mati mereka itu dengan padahal tiada taubat mereka itu. Ha. Puak yang ketiga, dibangkitkan mereka itu daripada kubur mereka itu padahal perut mereka itu seumpama bukit besar, dah lah besar, penuh pula dalam perut itu daripada ular dan kala. Ular kala bukan kecil-kecil, sebesar sebesar baral. Besar kala itu sebesar baral. Baral ni macam keledai tak? Maka menyeru oleh yang menyeru daripada pihak yang bernama Rahman, bermula mereka itu, mereka itu akan meneguh keluar, mereka itu akan keluar zakat. Mati mereka itu pada tiada taubat mereka itu. Nah, padahal tiada taubat, menunjukkan bahawasanya Allah SWT sentiasa suruh bertaubat dan sentiasa menerima taubat. Nah, kita laju-lajulah ni. Puak yang keempat, dibangkit mereka itu daripada kubur mereka itu, berlari daripada mulut mereka itu darah dan perut panjang keluar perut pula, daripada mulut mengalir darah dan keluar pula perut panjang, terhela atas bumi dan api neraka keluar daripada mulut mereka itu. Maka terdengarlah seruan daripada Allah Subhanahu Taala, mereka itu orang yang mendustakan di dalam jual beli. Mendustakan oleh mereka itu pada jual beli. Mati mereka itu padahal tiada taubat. Semuanya. Maknanya taubat itu sangat penting dalam hidup kita ni, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menerima taubat. Dan puak yang kelima, dibangkit mereka daripada kubur mereka itu, direngangkan mereka itu daripada segala manusia. Direngangkan segala manusia, bermula bau mereka itu terlebih busuk daripada bangka. Menyerulah daripada pihak Tuhan bernama Rahman, mereka itulah yang membunyikan mereka itu akan segala maksiat, hal keadaannya sir kerana takut akan manusia. Ni orang buat maksiat tapi sembunyikan maksiat sebab tak malu kepada manusia tak? Tapi tak takut pada Allah. Mati mereka dan keadaan dengan tiada taubat juga. Puak yang keenam, dibakit daripada kubur, terpotong halkom. Terpotong halkom mereka itu pada tekak. Mereka itu ialah orang yang naik saksi oleh mereka itu dengan dusta. Mati dengan tiada taubat juga. Puak yang ketujuh, bangkit mereka kubur dengan keadaan lidah mengalir daripada mulut. Segala lidah mengalir daripada mulut, jelai lah. Mereka itu mengalir darah dan nanah. Mereka inilah balasan mereka itu, kepada orang yang menegah mereka itu syahadah. Inilah yang menegak oleh mereka itu syahadah yang sebenar, mati mereka itu dan tiada taubat. Orang yang menegak oleh mereka itu syahadah. Orang tu dah mutululah jadi saksi, mutahawak sebenarnya hanya kaku, aku ni kena tuduh sedamun, mutahawak, tak mutulung. Kuan damu lah. Padahal dia tahu yang sebenar, tapi dia tahan diri, dia tak mau gitulung jadi saksi. Seksa nyaknya kau yang kena kena tuduh tak? Dengan kalau dia tolong terlepas orang tu, tapi dia sengaja tak ambuh. Tahan dia, dia tak menjadi saksi. Syahadah hati menjadi saksi.
puak yang ke-8 dibangkitkan daripada kubur, tersusung kepala mereka itu dan kaki mereka itu di atas kepala. Kaki di atas kepala macam tadilah juga kata, dan tapak kaki di atas muka, dan mengalir pula daripada kemaluan mereka itu daripada sungai, daripada nanah, dan menyeru oleh yang mereka, oleh yang menyeru pada pihak Tuhan, inilah orang yang mati. Mereka itu bermula, mereka itu orang yang berzina, mati padahal tiada taubat, tempatnya ke neraka lah. Pak yang ke-9, mereka itu hitam mukanya dan biru matanya, perut mereka itu penuh daripada api neraka. Menyeru daripada yang, oleh yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman, mereka itu yang memakan mereka itu akan harta anak yatim, padahal makan pula dengan zalim, mati belum tidak bertaubat juga. Pak yang ke-10, dibangkit mereka itu berkubur dengan penyakit juzam, kusta dan balo, bukan balu tu, balo. Menurut oleh mereka itu, inilah orang yang derhaka kepada dua ibu bapa, mati mereka itu padahal tiada taubat mereka itu. Pak yang ke-11, dibangkit daripada kubur mereka itu buta hati dan segala gigi. Mereka itu buta hati dan segala gigi mereka itu seperti tanduk lembu. Bibir mulut mereka pula terholor di atas dada mereka, jeweh sampai ke dada, dan segala lidah mereka itu terholor di atas perut. Bibir sampai ke dada, lidah pula jeweh sampai ke perut. Mereka ini terjolok dan tak perlu terdahulu di atas terholo atau peha, sampai ke peha, daripada perut sampai peha, keluar daripada perut mereka itu tahik dan kecing pula. Mereka itu yang meminum arak, mati dalam keadaan tiada taubat juga. Puak yang ke-12, dibangkit mereka itu daripada kubur, muka mereka itu seumpama bulan penuh purnama. Satu puak saja daripada 12, 12 puak, sepuak saja dalam keadaan molek tak? Iaitu dibangkit akan mereka itu daripada kubur mereka itu, bermula muka mereka itu seumpama bulan penuh purnama malam 14 hari, maka lalu mereka itu di atas siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Maka menyeru oleh yang menyeru daripada pihak Tuhan bernama Rahman, bermula mereka itu yang beramal mereka itu akan amalan yang soleh, dan menegah mereka itu daripada maksiat. Kita amal soleh buat, maksiat tak buat. Ada banyak amal soleh buat, maksiat pun buat juga. Tak jadi juga ni. Amal soleh buat dan menegah daripada maksiat dan memelihara. Pula sembahyang 5 waktu serta berjemaah. Sembahyang pula dengan 5 waktu dengan berjemaah semua. Inilah berdecum nitah titian suratul mustaqim ni. Mereka itu dan menegah mereka itu daripada maksiat, memelihara itu akan segala sembahyang 5 waktu serta berjemaah, mati mereka itu atas taubat, maka inilah balas mereka itu dan tempat kejadian mereka itu kepada syurga dan kepada ampun. Tempat kejadian mereka kepada syurga dan dapat keampunan Allah dan kepada keredaan Allah dan kepada rahmat dan nikmat. Jadi masa dah nak cukup lah. Akhirnya kita pun habis orang ni lah.
Iaitu puak yang ke-12, maka dibangkitkan mereka itu daripada kubur mereka itu. Bermula muka mereka itu seumpama bulan penuh purnama malam 14 hari. Maka lalu mereka itu atas siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Maka menyeru oleh yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Bermula mereka itu yang orang yang beramal, mereka itu dengan amalan yang soleh, dan menegah pula daripada melakukan maksiat, serta memelihara akan segala sembahyang 5 waktu dengan berjamaah. Mati mereka itu atas taubat pula, dan inilah balas mereka itu dan tempat kejadian mereka itu kepada syurga lah. Tempat kejadian mereka itu berakhirnya kepada syurga dan kepada keampunan Allah dan kepada keredaan Allah dan kepada rahmat dan nikmat. Kerana apa? Mereka itu redha, mereka itu daripada Allah. Tuhan redha. Redha mereka itu daripada Allah, dan Allah Ta'ala redha daripada mereka itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbana Allahu tmim rabbana Allah qalu rabbuna Allah summa istaqamu natanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Artinya bahawa segala mereka yang berkata mereka itu bermula Tuhan kami itu Allah, kemudian tetap mereka itu atas jalan istiqamah, turunlah atas mereka itu segala malaikat, bahawa berkata mereka malaikat itu tiada takut kamu dan tiada duka cita kamu. Artinya kamu jangan takut dan jangan duka cita lah, tetapi sukalah olehmu dengan nikmat syurga di mana yang dijanjikan kepada kamu. Yang baik akan dibalas baik, dan tempatnya adalah syurga. Tak apa tu, jadi minggu depan lah kita sambung pada menyatakan berjalan segala makhluk daripada kubur kepada mahsyar. Tadi memanglah sengaja dah laju, mana baca-baca lah tahu keadaan. Daripada 12 puak hanyalah 1 puak sahaja yang terus masuk ke syurga. Yang lain tu terpaksa ke neraka dululah, mati dalam keadaan beriman. Dapatlah juga berakhir dengan syurga setelah menghadapi kadar hukuman pembalasan neraka. Cuma 1 puak sajalah yang terus masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman sabiqin wa alhiqna bis solihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah taqabbalallahu minna. Insyaallah minggu depan kita akan jumpa lagi, akan dengar lagilah beberapa masalah iman dan makmum, dan juga bagaimanakah manusia itu akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dibicarakan sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala.